Masih ingat Ingrid Kansil? Dulu diputus cinta, lalu ia dinikahi duda kaya raya. Lama tak terdengar, begini kabarnya sekarang. Ia diketahui, baru 7 bulan putus cinta, artis ini langsung mantap dinikahi duda 27 tahun lebih tua, kini kehidupannya malah penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak, sang artis kini hidup makmur dengan segala kemewahan. Tak hanya itu, sang artis juga tinggal di rumah megah bak istana. Bagi sang artis, perbedaan usia dengan sang suami bukanlah sebuah masalah. Terbukti kini setelah 22 tahun menikah, rumah tangga mereka tetap harmonis dan adem ayem. Ingrid Kansil dulunya dikenal sebagai salah satu bintang sinetron ternama di tanah air. Parasnya yang ayu membuat dirinya laris mendapat job syuting. Ingrid Kansil juga sempat menjadi model dan pembawa acara. Namun sejak menikah, Ingrid Kansil bak menghilang dari dunia hiburan. Tak hanya mundur jadi artis, Ingrid Kansil rupanya juga banting setir menjadi seorang politisi. Kini terhitung sudah 22 tahun Ingrid Kansil dan Syarif Hasan menikah. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putri yang cantik. Tak hanya pernikahannya yang langgeng, kehidupan Ingrid Kansil pun tampak membahagiakan. Ia hidup bergelimang harta bersama suami dan anaknya. Ia juga tinggal di rumah mewah bak istana.